Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel kesayangan kalian. Gimana kabar? Aman? Sehat? Alhamdulillah. Ya guys, jadi di video kali ini seperti biasa kita mau nge-reaction prank lagi ya kan. Nah reaction prank kali ini tuh prank gombal ya. Prank biasa, prank baper-baper yang bikin kita ya kan. Kalau sudah prank baper tuh kita harus duduknya begini guys. Kita harus duduk nongkrong ya. Karena ini prank ini, aduh, prank ini sangat-sangat membahayakan jiwa dan raga ya guys ya. Mungkin langsung aja kita ya. Terus banyak basa-basi di sini aku dapat lagi konten kreator yang sangat luar biasa ya kan. Di sini konten kreator bernama Afnan SH, subscribernya 479 subscriber. Ya aku tuh senang kalau konten kreator yang baru ya kan. Karena semangatnya tuh lebih dapat gitu loh guys. Karena ya kayak mana ya namanya konten kreator baru tuh lebih menggebu-gebu dan lebih semangat serta lebih percaya diri ya guys. Langsung aja ya kan, di sini ada modus gombalin ukti cantik bikin baper. Sebaper apa sih ya kan, langsung aja kita skuy guys. Oke langsung aja kita gas, bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaannya loh, kalau kakak sama IPS itu. Apa itu? Kalau IPS kan sejarah gitu ya. Kalau peninggalan-peninggalan sejarah kan makin lama kan makin antik ya. Kalau kakaknya makin lama makin cantik. Mungkin saat ini sakun belum bisa bahagia. Masih awal-awal sudah disuguhin dengan antik dan cantik ya kan. Mantap memang Afnan SH, sarjana hukum bro, bikin konten prank ya kan. Langsung aja kita lihat. Seperti biasa prank-prank baper diawali dengan suit, beauty suit cewek-ceweknya ya kan, duduk di tempat slow-mo manja ya kan, main HP, baking jilbab, melamun, minum boba, terserah, yang penting ada slow-mo-nya ya kan, masukin musik-musik timur mana ini, berapa jam ini nunggunya nih, lama tuh. Oke datang udah ya kan, namanya di setting tuh harus datangnya ya itu pas. Lihat kunci aku nggak di sini tadi. Kenapa kunci lagi? Kenapa skemanya sama setiap prankster? Kunci aku nggak ada gitu loh. Nggak ada apa mas dari tadi di sini. Tapi boleh gabung sebentar nggak di sini? Nggak apa-apa. Dia niru siapa sih ini? Dia niru siapa? Kemana ya kunci aku ya? Harusnya apa dari tadi emang kakaknya? Dari tadi. Oh dari tadi. Kayak jatuh gitu loh di sini tadi. Tapi tahu nggak kakaknya kunci apa? Enggak. Sebentar. Ku cinta kamu. Orang lain sejaga itu bukan sah. Gantung rasa macam dari kunci cinta kamu. Modus juga tadi, modus nanya kunci gitu loh biar bisa ngobrol di sini. Betul kakak, asalnya dari mana? Canggu. Dari Canggu. Yang seberang kali itu bukan? Bukan. Berarti lumayan dekat dari sini ya? Lumayan, dekat. Anu pabrik Ciwi. Oh pabrik Ciwi. Oh iya iya. Sekolah apa kerja kakaknya? Mau kuliah? Kirain masih sekolah gitu. Ini lumayan nih, kan udah terlalu canggung dia ngobrolnya, santuy. Oh iya, belum kenalan lho kita. Iya, kenalan dulu. Tos dulu dong. Namanya? Anissa. Iya, sekarang corona kan. Gak tanya balik. Ya, nama masnya siapa? Kalau nama aku Afnan. Tapi teman-teman itu manggilnya aku itu kayak Anu gitu loh. Tapi ada kepanjangannya. Apa? Anugerah Rinda buat kamu. Jika memang gua bisa kas tinggal. Anugerah Rinda siap. Baru dengar. Mantap. Coba menyerah seandainya saja. Kakaknya sendiri dah? Apa sama temannya? Sama teman. Temannya kemana? Ke
jalan-jalan di sana. Pasti seperti itu. Jalan sebentar dulu, saya pause sebentar. Pasti ya, setiap prank baper yang seperti ini, yang cuma duduk berduaan begini, pasti kalau ditanyain sama siapa, sama teman atau anda sendirian biasanya, tapi kebanyakan sama teman. Temannya mana lagi jalan-jalan? Karena kamu lagi sibuk mau bikin konten, makanya temanmu jalan atau anda temanmu di situ di belakang kamera. Lanjut lagi. Ya. Barangkali sama pacarnya gitu. Enggak ada pacar. Masa enggak ada pacar? Enggak ada. Kalau ada pacar, dia enggak mau. Tapi aku dari tadi kan ngajakin bikin konten dari sana ya. Lihat kamu tuh kok ada yang salah gitu loh. Apanya? Enggak, kamu ada yang salah gitu loh. Iya, apa nih? Apa nih? Apa nih? Enggak, salah satu cintaan Tuhan paling indah. Salah satu cintaan Tuhan paling indah. Tapi aku senang sama ngap-ngapnya ini, sama abangnya ini. Soalnya dia santuy bawaannya, bawainnya tuh santuy, terus juga apa ya, enggak grogi gitu loh, santai, enjoy, like pro gitu loh ya kan. Mas ada di mana? Aku dari muter-muter tadi jalan-jalan di sini. Sama siapa? Sama temen aku, tapi temen aku ke toilet. Aku ditinggal, sama ditinggal. Aku kira tadi kuncinya hilang beneran. Oh enggak. Modus. Emang BTW kakaknya umur berapa umurnya? 18. Oh, 18. Baru lulus sekolah ya kan. Berarti beda sama aku. Berapa maksudnya? Kalau aku 21. Beda 3 tahun. Aku enggak sih, aku freelance. 2018 ya lulusnya. Oh. Lulus apa? Lulus sekolah 2020. Tahun ini lulus. Oh, tahun ini. Tahun corona berarti. Tahun corona. Jurusan apa Kak dulu, Kak? IPS. IPS. Kalau perbedaannya kakak sama IPS yang... Kenapa aku jadi tegang nontonnya nih? Kira-kira perbedaan aku sama IPS? Iya. Gak tau, kan pelajaran. Oh, pelajaran ya? Iya. Karena kakaknya orang. Iya. Tambah lagi nih, tambah lagi nih. Ada perbedaannya loh. Iya, apa tuh? Kalau kakak sama IPS itu, kalau IPS kan sejarah gitu ya. Kalau peninggalan-peninggalan sejarah kan makin lama kan makin antik ya. Kalau kakaknya makin lama makin cantik. Mungkin saat ini sakun belum bisa buat kau bahagia seperti yang ku mau. Bila suatu saat ku subahagia. Kurang greget bro. Udah. Entah apa ini ya, biasa aja masih bro. 2 tahun ya. Apa mau 3 ini ya? 2 ya, mau 2 tahun ya. Tapi kalau menurut kakak pribadi, corona itu bahaya enggak? Bahaya. Bisa membahayakan orang gitu ya. Iya. Kan banyak yang meninggal gara-gara corona. Banyak yang meninggal ya. Tapi menurut aku corona itu enggak bahaya loh, Kak. Yang bahaya itu? Iya, yang bahaya itu kamu. Kok aku? Iya. Bahaya kalau enggak berburu dihalalin. Karena aku pemilik hati. Bagus sih, bawaannya bagus, cuma kayak kurang dapet film gombalnya tuh ya kan. Apa menurutku aja, tapi makanya dari tadi tuh kayak biasa aja gitu nontonnya, kayak dapet apa gombalannya terlalu santai, nggak ada adrenalin yang terpacu gitu. Jadi kakaknya punya Instagram nggak? Aku boleh minta. Terus itu ceweknya kayak nungguin digombal, kayak nggak cuek gitu loh, malah cowoknya yang cuek. Anissa NRH underscore. Aku ikutin ya. Dipolong nggak? Ya namanya. Ya settingan sih settingan, cuma ini kan, ya itu sudah lah. Nambah teman kan, nambah rezeki kan ya. Maksudnya nambah itu. Wawasan. Gini loh, ini sudah buruknya settingan itu loh guys. Maksudnya tuh kamu sun sama dia tuh kayak sudah nggak ada jiwa-jiwa buat adrenalin buat ngegombal, karena kamu sudah kenal, kamu sudah dekat sama dia, nggak ada gitu loh, biasa aja. Makanya kalau kamu tuh
ibaratnya belum kenal atau apa, itu kan semangat ngegombalinnya tuh bener-bener gitu loh ya kan, kayak real gitu loh mau dapetin reaksi ini. Kalau ini kayak sudah habis ngegombal sudah hehehe hehehe sudah gitu loh. Apa nggak dapet feelnya bro ya kan? Makanya tuh jauh usah settingan bro, real aja cewek. Kalau memang ada yang duduk sendirian mau berdua mau apapun disikat, gombalin. Kalau memang berani, kalau memang real prank gitu loh. Kalau ini kan nggak ngeprank bro, nggak bikin baper, nggak ngeprank gombal gitu loh namanya. Ini cuma gombalin temen aja sudah. Juga. Kayaknya mau nggak? Pura-pura nggak kenal, gombalin. Mau dong, kenapa nggak? Ya barangkali kan. Kenapa lagi kan kita kan baru kenal ya. Kan ada biasanya kalau orangnya nggak dikenal tiba-tiba ngajakin ngobrol kan kayak iya kayak risih cuek gitu, tapi kan ya orangnya welcome. Ah nggak cuek enggak ya karena kamu kenal settingan ya, dengan kita berteman nggak taunya besok apa ke pelaminan. Sampai saat ini ku masih yang sama. Ya baper sih kalau ceweknya pasti baper sih gitu. Gimana? Aku senang nontonnya, cuma kayak kurang dapat aja sih. Ya, di kerudungnya kakak ada apa di belakangnya? Apa? Di belakang kerudungnya kakak ada apa? Ini loh. Aku ambil ini. Apa? Ini loh, aku ambil kerudung ini. Aku belum pernah nonton video ini buat, tapi ya kalian tahu ya kan. Dewa Gombal ini kalau sudah nonton reaction-reaction ini ya udah tahu ya kan. Biasa. Aku tuh cari konten kreator yang mempunyai gombal-gombal yang lebih fresh gitu, yang baru gitu. Sarang gitu. Sarang gitu. Kalau artinya apa? Kalau sarang gitu. Aku cinta kamu. Aku juga. Apa? Apa aku yang sudah terlalu banyak sering nonton begini jadi kayak biasa aja atau gimana ya? Tapi menurutku yang ini tuh B aja gitu. Bagus. Ya, kan aku kayaknya mau Mas ini bagus, santai pembawaannya keren juga. Tapi makasih banget kamu udah baik kan. Makasih juga. Iya. Nah, ntar aku DM ya. Sebelum aku pergi aku boleh pantun enggak sama kakaknya? Ini pantun nih, beda nih beda. Jangan cari lilin. Cakep. Kalau ada aku, jangan cari orang lain. Pantunnya juga ketebak bro. Aku tuh butuh asupan-asupan yang terbaru gitu. Asupan-asupan gombalan yang baru. Kalian tuh kalau menyuguhkan tuh prank-prank gombal tuh yang terbaru lah ya. Sebagai dewa gombal sih merasa kurang. Gimana ya? Sudah nih, habis sudah. Apa nih terakhir? Thanks for watching, share video ini sebanyak mungkin. Tunggu konten gombal selanjutnya. Oke, follow Instagram si cewek Anissa. Ya jadi iming-imingnya tuh oke, nanti kamu collab sama aku, nanti Instagrammu rame nih, banyak yang follow gitu-gitu ya. Ayo dong collab dong gitu. Ya udah, kira ntar kamu duduk situ ya, ini kamera di setting duduk situ begini-begini begitu ya kan, semua settingannya seperti itu guys, sama ya kan. Jadi ini buat kalian pengetahuan-pengetahuan juga nih tentang gombal-gombal, prank-prank gombal begini. Aku tuh suka tuh prank gombal tuh yang umum yang tiba-tiba jalan kayak mungkin nanti aku mau reaction lagi prank-pranknya dari Ram Dermawan. Itu dulu dia ada settingan dulu situ, siapa tuh yang jadi Mobile Legend juga tuh. Brandon Ken itu udah settingan juga sih bro, aku nonton itu memang parah sih. Oke mungkin itu aja kali guys ya untuk video kali ini ya. Maksudnya bagus, pembawaannya bagus, cuma feelnya kurang dapat. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum.